Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke ya Mbah Tipo, kali ini sedang berwisata ya, berwisata di area Bukit Cendana. Berwisata di area Bukit Cendana, oke, pemandangannya sangat indah sekali. Wah, seperti itu. Ya, ternyata ada pemandangan seperti ini dari bawah. Kita coba lihat sampai atas. Wow, ternyata ada orangnya. Kita zoom. Itu apa itu, antena apa itu? Kok nemplek di pohon ini. Seperti punya siapa ini? Oh, ternyata pemandangan yang sangat indah di atas sana. Oke. Ini kelihatannya BTS Mini. BTS Mini, 3 antena, 4 antena. Oh, banyak antenanya 4. Coba kita zoom. Ada 1 5G, 1 2,4 dan botol 1, air grid 1, ada 1 lagi apa itu kotak ini, seperti wadah tempat nasi itu. Oh, ada tempat nasi 1. Tempat nasi 1. Oke. Turun lagi yang di bawah ada. Wah, Avian. Oh, Avitek Coop. Wah, sangat kreatif sekali. Bisa ditiru ini, bisa ditiru. Nanti bisa kita aplikasikan. Ya, kita coba melihat di sekelilingnya seperti apa. Wah, itu gunung. Gunung. Wah, indah ya pemandangannya. Walaupun sore-sore. Bukit Cendana. Area Hargowilis, Tegiri Hargowilis, Pokap Westprok, Kulon Progo, saudara-saudara. Di area perbukitan Norah itu ada tambang, kelihatan tambang. Coba kita zoom. Sudah digunduli tanahnya, diambil batunya. Mani, langsung. Pemandangan seperti ini, pemandangannya indah sekali. Ya, di bawah sana ada tambang ya, tambang batu. Wow, keren. Wah, itu waduk Sermo. Coba kita lihat ya, di sana ada siapa saja di waduk Sermo. Lihat lagi yang di atas, sedang apa itu? Woi, apa bro? Oke, sekian dulu dari Mbah Tipo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat malam.